kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai tantangan dan juga kerawanan-kerawanan yang kita masih dianugerahi kesehatan, kekuatan, kemampuan juga memanjang. Amin. Amin. Kesimpulannya yang pertama berkaitan dengan anggaran. Anggaran kita sampai dengan semester 1 2020 ini ada peningkatan penganggarannya. Di mana tahun 2019 itu ada 1,7 triliun ya. Untuk semester 1 2020 ini ada 1,8 triliun. Jadi ada peningkatan 170 miliar sekian. Dan yang kedua berkaitan dengan personel. Personel Polda Papua memang dari DSP ya, daftar yang seharusnya kita punyai personel itu 23.000 ya DSPP, 23.069 itu baru terpenuhi separuhnya, 11.646 orang personel realnya ya, jadi 2020. Tetapi dibanding dengan semester 1 2019 ada peningkatan. Jadi peningkatannya ada 307 orang, 307 personel. Gitu. Yang berikut untuk jumlah Polres jajaran Polda Papua ini sudah hampir terpenuhi ya. Hampir terpenuhi karena dari 29 kabupaten dan kota kita sudah punya 28 Polres dan Polresta. Ini kita masih kurang satu yang belum, yang sementara sedang dalam proses ya Pak Karuna ya. Satu Polres itu yaitu Polres Dogia. Yang berikut situasi keamanan dan ketertiban lalu lintas terkait dengan kecelakaan ini alhamdulillah terjadi penurunan. Dari 2019 ya, misalkan laka 637, 2020 hanya 428. Demikian juga dengan korban meninggal dunia, dari 86 jadi 42. Luka berat dan juga luka ringan, semua menurun. Kemudian Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional ini mengalami peningkatan. Tapi ini menjadi tantangan bagi satuan tugas di operasional, Pak Kapolres-Kapolres, ya, kemudian para penyidik kita, termasuk dari tim intelijen, bagaimana cara untuk bisa mengatasi ini. Ya. Saya pikir ini rekan-rekan untuk kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, karena tadi data-data kita lengkap, teman-teman sudah punya, jadi tidak mengulang-ulang. Dan saya persilakan kalau nanti ada tambahan dari perwakilan mungkin cukup ya. Dan kalau tidak, Pak Kabin cukup ya. Kalau tidak masih ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kalau boleh tahu Pak, untuk strategi kedepannya agar tidak terjadi seperti insiden di Distrik Wanjai, apakah akan dibuat semacam relokasi apa pasukan untuk pergeseran pasukan di lokasi-lokasi yang sangat membutuhkan pelayanan apa aparat kepolisian. Terakhir ini rentetan kasus penembakan terjadi di daerah pegunungan Tengah Papua seperti di Timika, terus Intan Jaya, sama yang kemarin perampasan amunisi ya di Paniai. Untuk kasus-kasus penembakan yang seperti di Timika, Puncak Jaya, sampai saat ini tuh penanganannya seperti apa Pak? Untuk pelaku ini apakah sudah diketahui mereka dari kelompok mana begitu Pak? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya, terima kasih. Berkaitan dengan penanya pertama, kemarin dari hasil upaya penanganan yang dilakukan oleh satuan tugas kita terpadu di tugasan khusus
untuk menangani melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok ini. Ya, pasca penembakan saudara Grammy Thomas Wolf dan dua pegawai PT Freeport di OB1, itu kemudian ada upaya yang maksimal dilakukan oleh tim Satgas tentang persoalan di Intan Jaya adalah ledakan-ledakan itu, karena adanya upaya untuk